Pria Kekasih Dewa. Mengapa kau tidak berlaku jujur padaku? Memang, aku laki-laki yang tidak pantas dicintai. Aku orang cacat. Kakaknya Munada, jangan salah mengerti. Bukan begitu maksudku. Selamat tinggal, Lata Manjari. Kisah ini juga akan bicara tentang keserakahan, keangkuhan, dendam dan iri dengki, kehancuran akibat manusia kehilangan cinta pada sesamanya. Ayo Jambu Nada, jangan hanya berdiri seperti arca batu. Bukankah kau anak Arya Kamandanu, pendekar besar di seluruh Majapahit? Ayo, keluarkan kesaktianmu. Lawan aku, Layang Samba. Aji Tapak Wisa. Bersama dengan Pranayam, Kamandanu dan Jambu Nada pergi memenuhi undang Ratu Gayatri. Sebelum pergi tak lupa Kamandanu dan Jambu Nada bermain dengan Mahesa Dharma. Begitu terharu Ayu Wandira ketika Mahesa Damar memanggil Kamandanu dengan sebutan kakek. Sehingga air matanya meleleh melihat Mahesa Damar dalam pelukan Kamandanu. Semoga kau kelak akan mengikuti sifat dan watak kakekmu itu Dharma. Membahtin Ayu Wandira. Sosok orang tua yang sangat dirindukan Ayu Wandira terdapat dan terpenuhi oleh pamannya, Kamandanu. Setelah matahari mulai menaik, Kamandanu, Pranayam dan Jambu Nada telah berada di kediaman Raden Kudamerta. Di sana telah hadir Mahapati Arya Tada, Patih Gajah Mada, Raden Cakradara, serta Raden Kudamerta di pembaringan. Mereka begitu bergembira menyambut kedatangan Kamandanu bersama Pranayam dan Jambu Nada. Tak beberapa lama seorang prajurit dengan suara keras melantangkan kehadiran Ratu Gayatri dan kedua Putri Kedaton bersama Putri Lata Manjari. Semua mereka yang hadir segera memberikan penghormatan pada penguasa Majapahit itu. Setelah memberikan salam, tak lupa Ratu Gayatri menanyakan keselamatan orang-orang yang berjasa pada Majapahit itu. Dengan takjim mereka menjawab dan mendoakan penguasa Majapahit mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Hyang Widi. Walaupun bukan di Paseban Agung, namun begitulah adat Majapahit dalam berbagai kesempatan akan selalu menampakkan keramahan serta penghormatan. Selamat datang di Kota Raja Kamandanu. Pelan dan wibawa memandang Kamandanu dengan tangan bersedekap dan menunduk hormat. Kamandanu beringsut. Hamba Gusti Ratu, terimalah salam dan hormat hamba. Terima kasih Kamandanu, aku terima salam dan hormatmu. Jawab Ratu Gayatri dengan senyumannya. Menurut cucuku Lata Manjari kau datang bersama putramu Kamandanu. Hamba Gusti Ratu, pemuda inilah putra hamba, jawab Kamandanu. Hamba Gusti Ratu, hamba putra dari ayah Kamandanu dan mendiang ibu Sakawuni. Nama hamba Jambu Nada Gusti Ratu. Jawab Jambu Nada dengan hormat dan salam takzim. Walaupun tinggal di lereng Gunung Arjuna, namun selalu Kamandanu mengajarkan pada putranya akan kehidupan dan tataran dalam istana. Pantas Ananda Lata Manjari begitu cerah wajahnya menyebut anak paman Kamandanu ikut dalam perjalanannya ke kota Raja Ayunda, kata Dyah Wiyat berbisik pada Dyah Tribuana dengan senyuman. Dyah Tribuana pun tersenyum. Apakah Ananda sudah berpikir ke arah itu Adinda, sahut Dyah Tribuana dengan berbisik pula, kenapa tidak Ayunda?
Dulu ketika kita mulai mengenal Kakang Raden Kudamerta dan Ayunda mengenal Kakang Raden Cakradara seusia Ananda Lata Manjari. Sekarang usia Ananda Lata Manjari mendekati 17 tahun. Aku perkirakan putra Paman Kamandanu tidak jauh dari 19 atau 20 tahun. Balas Diah Wiyat semakin mengembangkan senyumannya. Diah Tribuana mengangguk pelan kemudian memandang Lata Manjari yang duduk menunduk dengan wajah merah di sampingnya. Setelah salam-salam itu usai mereka satu persatu menemui Raden Kudamerta, memberikan doa dan semangat pada Raden yang tampan itu. Raden yang menjadi banyak pujaan para wanita cantik, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Ah Paman, tubuh Paman panas sekali. Bolehkah aku memeriksa Paman Ibunda, tanya Lata Manjari pada Diah Tribuana ketika mereka berada di bilik Raden Kudamerta. Diah Tribuana nampak kebingungan seolah meminta pendapat Ratu Gayatri, apakah Ibunda lupa? Selama ini aku belajar tentang obat-obatan dan baru semalam aku pulang Ibunda dengan senyuman Lata Manajri. Cobalah Ananda. Siap tahu dengan tangan Ananda yang lembut itu akan membuat penyakit paman hilang. Gumam Raden Kudamerta. Nampak wajahnya berkerut. Kemudian nampak pula wajahnya mengandung kekhawatiran. Sebentar Paman Raden. Ibunda aku ingin berbicara pada Ibunda dan Eyang Ratu. Sebaiknya tidak di tempat ini, terlihat wajah Lata Manjari berkerut. Katakan saja Ananda. Paman tahu apa yang akan Ananda ingin katakan. Walaupun selama ini Adinda dan Ayunda serta Gusti Ratu belum mengetahui. Nah saat ini waktunya mereka mengetahui, pelan suara Raden Kudamerta. Wajah mereka yang berada di dalam bilik itu nampak kebingungan. Katakanlah Ananda, dengan wajah tegang, kemudian Lata Manjari memandang Ibundani, bibinya serta Eyang Ratunya. Eyang Ratu, Ibunda dan Bibinda. Racun yang menyerang Pamanda itu adalah jenis racun yang sangat langka, dan malahan hampir punah. Entah bagaimana orang bisa menemukan racun itu. Memang racun itu tidak bersifat seketika, tapi akan perlahan-lahan. Dalam waktu 6 bulan atau kurang maka racun itu akan merusak seluruh organ tubuh yang terkena, dan bisa diperkirakan apa yang akan terjadi. Terkesiaplah wajah mereka yang mendengar. Hanya Raden Kudamerta yang nampak tersenyum, berbahagialah kita Gusti Ratu. Di Majapahit hadir seorang tabib yang sangat belia namun tabib yang mumpuni. Dan beruntungnya tabib itulah Ananda Lata Manjari, seorang putri dari dalam Kaputren, putri dari Ayunda Diah Tribuana. Hanya satu tabib yang berkata demikian itu pun melakukan pengecekan yang berulang kali. Namun Ananda Lata Manjari hanya sekali lihat dan melihat tandanya. Dia telah berhasil menganalisanya. Lata Manjari seakan tak mendengar apa yang diucapkan Raden Kudamerta, wajahnya nampak penuh kekhawatiran. Ibunda, bolehkah aku bertemu dengan Kakang Jambunada? Hamba bersamanya telah belajar bersama. Semoga kami menemukan jenis ramuan yang cocok, tanya Lata Manjari yang menghentikan ketegangan di bilik itu. Siapakah orang itu Ananda? Tanya Raden Kudamerta. Putra Paman Kamandanu Kakang, kata Diah Witai yang nampak telah menangis. Panggillah, biarkan anak muda itu berada di ruangan ini, sela Gusti Ratu. Kemudian Diah Tribuana keluar dari bilik dan memandang mereka yang berada di ruang dalam itu. Paman Kamandanu, bolehkah aku membawa putra Paman untuk masuk ke dalam bilik Adi Raden Kudamerta? Yang berada di raungan itu melongo, terlebih lagi Jambunada. Silakan Gusti Putri, sahut Kamandanu kemudian tersenyum. Pergilah Nada, lanjut Kamandanu. Dengan beringsut, kemudian Jambunada mengikuti Diah Tribuana. Sesampai di sana dengan menunduk hormat Jambunada bersimpuh. Kakang, tolonglah lihat keadaan Paman Raden Kudamerta. Aku takut aku salah dalam menilai. Kalau apa yang dipikirkan Kakang sama, maka benarlah bahwa hal itu yang terjadi, Lata Manjari dengan wajah khawatirnya memandang Jambunada yang menunduk. Dengan wajah yang ragu Jambunada memandang mereka yang hadir seakan tak tahu harus berbuat apa dengan permintaan Lata Manjari. Silakan Jambunada,
Lihatlah kata Ratu Gayatri mencoba menghilangkan keraguan Jambu Nada. Dengan gugup kemudian Jambu Nada berdiri dan memeriksa persendian Raden Kudamerta. Setelah beberapa saat, nampak wajahnya penuh ketegangan dan gugup memandang yang hadir. Batari Dewa, desis Jambu Nada. Jadi benar Pamanda Raden Kudamerta terkena racun Batari Dewa, Kakang? Seru Lata Manjari. Jambu Nada mengangguk pelan kemudian terdiam lemah. Kita harus bagaimana, Kakang? Apa yang harus kita lakukan? Kini tanpa sadar Lata Manjari nampak telah menguraikan air matanya. Tenanglah guru gadis kecil. Tuan Putri, kata Jambu Nada gugup. Yang lain makin tercengang dengan kedua orang muda itu. Dengan wajah merah Lata Manjari berkata sambil mengusap air matanya. Dia muridku ibunda. Karena aku yang lebih dahulu dan lebih lama berguru dengan Eyang Putri Penampihan. Tiba-tiba mereka dikejutkan gelak tawa Raden Kudamerta. Yang lain pun ikut tersenyum mengerti arah tawa Raden Kudamerta. Maafkan hamba Gusti Ratu, hamba sungguh sudah tidak tahan untuk tidak tertawa, kata Raden Kudamerta setelah tawanya reda. Tidak apalah Raden, sahut Gusti Ratu. Agak mencairlah ketegangan mereka di bilik itu. Kemudian Jambu Nada berdiam diri seakan memikirkan sesuatu. Guru, Tuan Putri, kembali Jambu Nada gugup. Hampir saja Raden Kudamerta tertawa lagi dengan tingkah laku dua orang muda itu. Sudahlah panggil cucunda dengan sebutan yang biasa kalian lakukan, kata Ratu Gayatri melihat kebingungan Jambu Nada. Karena kau muridku, kau harus panggil aku Guru Kakang. Kali ini dengan sumringahnya Lata Manjari berkata sambil bergayut di tangan Diah Tribuwawana. Kembali senyuman mengembang di wajah mereka di bilik itu. Diah Wiyat yang menangis tak mampu menyembunyikan senyumannya. Bagaimana kalau kita menggunakan serbuk bunga tunjung biru, guru gadis kecil, pelan suara Jambu Nada. Tapi Kakang, terputus suara Lata Manjari ketika Diah Tribuwana bertanya balik padanya. Serbuk apakah itu, Ananda Lata Manjari? Serbuk ini berasal dari kelopak bunga tunjung biru milik Eyang Putri Penampihan. Hanya Eyang Putri Penampihan yang mempunyai mantra untuk membuka kelopak bunga ini. Itu pun perlu tapa pati geni 3 malam agar kelopaknya terbuka. Bunga ini juga sudah sangat langka, tapi dapat menyembuhkan jenis penyakit apapun termasuk racun langka. Dan cara penggunaannya pun perlu hati-hati dan ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Dengan jelas Lata Manjari menjelaskan serbuk bunga tunjung biru. Baiklah, jika kalian yakin dengan obat itu kita harus mencobanya, sahut Ratu Gayatri. Ampun, Gusti Ratu. Sebelumnya hamba mohon izin untuk menyampaikan sesuatu, kata Jambu Nada. Silakan anak mas, sahut Ratu Gayatri. Kalau memang ingin menggunakan serbuk ini, hamba harus menyalurkan tenaga murni pada Gusti Raden Kudamerta, dan itu perlu waktu hingga tengah malam. Karena itu hamba mohon untuk dapat berada di sini bersama ayah hamba. Aku juga ingin di sini ibunda. Aku ingin membantu Kakang Jambu Nada. Selalata Manjari, membantu Jambu Nada atau menemaninya Ananda, sahut-sahut Diah Tribuwawana dengan tersenyum. Ah ibunda, ibunda pun harus di sini menungguku, kata Lata Manjari sambil bergayut manja. Sudahlah. Nah anak mas Jambu Nada dan cucunda Lata Manjari, silakan obati Ananda Raden Kudamerta. Semoga Hyang Widi merestui apa yang kalian lakukan, pelan suara Ratu Gayatri. Hamba Gusti Ratu, hamba akan melakukan semampu hamba. Semoga Hyang Widi merestui, sahut Jambu Nada hormat. Demikianlah malam itu Jambu Nada dan Kamandanu berada di kediaman Raden Kudamerta. Hadir juga Mahapati Arya Tadah dan Patih Gajah Mada yang ingin melihat cara pengobatan yang dilakukan dua orang muda itu. Duduk di bilik itu dengan ketegang Mahapati Arya Tadah, Patih Gajah Mada, Diah Tribuwana, dan Diah Wiyat serta Kamandanu. Kamandanu hanya berpesan pada Jambu Nada dengan pengalamannya menggunakan serbuk bunga tunjung biru. Gusti Raden,
Hamba akan mengalirkan tenaga murni pada Gusti Raden ini dilakukan karena racunnya sangat ganas serta telah lama berada dalam tubuh Raden. Pada saat guru gadis kecil mengolah ramuan bunga tunjung biru, hamba harus memulai menyalurkannya dan hamba mohon Gusti mengucapkan apa yang hamba ucapkan selama hamba mengalirkan tenaga murni. Serta berdoa pada Hyang Widi untuk mendapatkan kesembuhan. Karena ketekatan Gusti untuk sembuh dan restu Hyang Widi akan mempermudah dalam pengobatan. Pelan suara jambu nada, namun terdengar jelas mereka yang berada di bilik itu. Setelah Halata Manjari memasukkan serbuk itu dalam air, maka mulailah pengobatan itu. Raden Kuda Merta segera meminum serbuk itu dengan melafalkan doa-doa yang diucapkan jambu nada. Jambu nada duduk di belakang Raden Kuda Merta dengan bersedekap, kemudian menghimpun tenaga murni lewat telapak tangannya, segera ditempelkan di belakang Raden Kuda Merta. Tubuh Raden Kuda Merta bergetar, semakin lama semakin hebat, tubuh Kuda Merta segera mengeluarkan peluh yang membanjiri tubuhnya. Dengan telaten Diah Wiyat mengelap peluh di wajah Raden Kuda Merta. Begitu pula tubuh jambu nada semakin lama semakin bergetar hebat, peluh telah membanjiri wajah dan tangannya. Entah keberanian apa yang membuat Lata Manjari berdiri dan mengelap peluh jambu nada dengan kain kering, yang hadir di bilik itu hanya melongo melihat kelakuan gadis itu. Hanya Diah Tribuana yang tersenyum sambil menggamit Diah Wiyat. Hingga malam telah sampai puncaknya, keadaan di bilik itu semakin tegang. Dengan mengeluh panjang, Raden Kuda Merta menyemburkan darah kental kehitaman. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya nampak pucat. Sesaat berikutnya tubuhnya terjatuh, segera disambar Gajah Mada, dengan perlahan dibaringkan. Setelah tubuh Raden Kuda Merta berbaring lemah, dengan telaten Lata Manjari kembali memasukkan cairan yang berisi serbuk bunga tunjung biru ke mulut Raden Kuda Merta. Syukurlah, semuanya telah terlewati Gusti, kata Kamandanu pada Mahapati Arya Tadah dan Gajah Mada. Kedua pembesar Majapahit itu mengangguk dengan senyuman mengembang pada Kamandanu. Sementara itu tubuh jambu nada telah melemah. Segera Kamandanu membopeng tubuh jambu nada. Tenaga murni jambu nada yang disalurkan berbeda untuk pemulihan tenaga karena perlu ketelatenan dan hati-hati dalam penyalurannya. Jadi harus menggunakan dua kali lipat tenaga dalam untuk mengendalikan tenaga murni yang dialirkan. Jambu nada bersedekap mengatur pernafasannya. Kemudian matanya membuka dan dengan sedikit mengerahkan tenaga naga Puspa Krishna, keadaan jambu nada telah menjadi sedia kala seperti tak mengalami apapun. Gajah Mada mengelengkan kepala melihat kemampuan jambu nada mengendalikan tenaga murni dan memulihkan tenaganya yang begitu cepat. Luar biasa, mungkin hanya satu atau dua orang yang bisa seperti anak muda ini, gumam Gajah Mada pada Mahapati Arya Tadah. Orang tua itu mengangguk pelan sambil mengucapkan syukur pada Hyang Widi. Entah apa maksud puji syukurnya itu. Gusti Mahapati dan Tuan Kamandanu, marilah kita berbincang-bincang di pendopo sambil menunggu keadaan Raden Kuda Merta, kata Gajah Mada tersenyum pada Kamandanu. Mahapati Arya Tadah tampak mengangguk pelan. Marilah Gusti, sahut Kamandanu dan membalas senyuman pada Gajah Mada. Sebelum melangkahkan kakinya, Kamandanu memandang jambu nada yang nampak melihat keadaan Raden Kuda Merta. Jambu nada tetaplah di sini dulu menemani Gusti Raden Kuda Merta, kata Kamandanu pada putranya itu. Baik ayah, sambil mengangguk. Kemudian jambu nada memberi hormat pada Mahapati Arya Tadah dan Gajah Mada. Bagaimana keadaan, Pamanda Raden Kuda Merta Kakang? Pelan suara Lata Manjari bertanya. Jambu nada nampak tersenyum, membuat kikuk Lata Manjari. Bukankah guru gadis kecil lebih tahu? Aku hanya murid yang membantu gurunya. Ah, Kakang aku serius, wajah Lata Manjari cemberut. Seandainya guru gadis kecil lebih tenang, maka pastilah guru gadis kecil tidak perlu meminta bantuan murid, jambu nada masih dengan senyuman. Baik, sini aku yang memeriksa Pamanda. Kemudian bergegas ke pembaringan di mana Raden Kuda Merta sedang terbaring lemah.
Kedua putri Kedaton hanya tersenyum melihat kedua orang muda itu, yang satu tersenyum sedangkan yang satunya nampak cemberut. Lata Manjari perlahan memeriksa persendian Raden Kudamerta, kemudian melihat mata, serta memijat sedikit bekas luka Raden Kudamerta, terlihat darah segar keluar. Sesaat kemudian wajah Lata Manjari nampak cerah, kemudian tersenyum memandang Diah Tribuana dan Diah Wiyat. Syukurlah Ibunda dan Bibinda setelah melewati masa sulit. Keadaan Pamanda membaik, racunnya telah benar-benar hilang. Hanya perlu istirahat beberapa hari maka keadaan Pamanda akan seperti sedia kala. Benarkah itu Ananda? Wajah cerah Diah Wiyat bertanya pada gadis cantik itu. Demikianlah Bibinda, sepengetahuanku. Bukankah demikian Kakang Jambu Nada? Jambu Nada hanya mengangguk pelan dengan senyuman hormat pada kedua putri Kedaton. Semoga Hyang Widi merestui atas apa yang telah kita usahakan. Kita belum bisa memastikannya. Kita hanya dapat melihat isyaratnya saja. Sungguh jauh ke depan pikiran anak muda ini, melewati umurnya yang masih sangat muda. Orang seperti inilah dibutuhkan Majapahit, membatin Yah Tribuana. Beberapa tabib senior istana pun memeriksa keadaan Raden Kudamerta. Dengan senyuman dan menghela napas lega, para tabib senior itu tersenyum ramah pada Jambu Nada dan Lata Manjari, kemudian mengangguk hormat pada kedua putri Kedaton. Ketenangan pun telah mendera orang-orang yang berada di bilik itu. Setelah beberapa saat kemudian, Jambu Nada keluar menuju pendopo. Di sana nampak hubungan yang semakin akrab antara Kamandanu bersama dua pembesar Majapahit, Mahapatih Arya Tadah dan Patih Gajah Mada. Duduklah Nada, sampaikan salammu, kata Kamandanu saat Jambu Nada telah berada di pendopo kediaman Raden Kudamerta. Sembah hormat hamba Gusti Mahapatih dan Gusti Patih, Jambu Nada beringsut hormat. Bangunlah anak mas. Suara Arya Tadah membangunkan Jambu Nada dari salam takjimnya. Nada, kau tentu tahu akan nama Patih Kediri, Gusti Gajah Mada. Beliaulah yang dulu mendapatkanmu dan menyelamatkanmu, seperti yang ayah ceritakan, kata Kamandanu. Ah tuan terlalu berlebihan, kebetulan aku berada di tempat itu, bukankah kita telah menukarnya, tersenyum dan gelak tawa kemudian mulai mengisi pendopo itu. Bagaimana keadaan Raden Kudamerta anak mas, tanya Mahapati Arya Tadah pada Jambu Nada. Berkat doa Gusti Mahapati dan seluruh penghuni istana, serta berkat restu Hyang Widi, menurut dari isyratnya keadaan Gusti Raden sudah dalam keadaan membaik. Aliran darah beliau telah bersih dari racun ganas itu, sahut Jambu Nada dengan hormatnya. Ampun Gusti Mahapati, racun Batari Dewa adalah racun yang sebenarnya punah. Namun dulu pernah ada orang yang memakainya, tapi hamba tidak yakin apakah orang itu masih hidup atau sudah dipanggil Hyang Widi, kata Kamandanu. Siapakah orang itu tuan? Dengan cepat Gajah Mada bertanya. Dulu di daerah timur tanah Jawa Dwipa, di daerah Sadeng ada seorang pertapa sakti. Beliau juga mempunyai ramuan awet muda, sehingga walaupun sudah tua badan serta tenaganya taklah berkurang, namun itu telah lama berlalu, dan hamba tidak pernah lagi mendengar nama itu, jawab Kamandanu sambil memandang regol kediaman Raden Kudamerta. Kedua petinggi Majapahit itu terkesiap mendengar apa yang dikatakan Kamandanu. Di daerah Sadeng, kembali Gajah Mada bertanya untuk meyakini dirinya. Demikianlah Gusti Patih, sahut Kamandanu yang sedikit bingung melihat ketegangan wajah Kamandanu. Melihat kebingungan itu, Gajah Mada kemudian menceritakan kejadian di kota raja sampai terlukanya Raden Kudamerta, serta kecurigaan para telik sandi atas tindakan Sadeng dan Keta. Kini Kamandanulah yang terkesiap, pikirannya kini melayang pada Arya Dwipangga, kakak kandungnya yang telah mengabdi di Sadeng. Apakah ada hubungannya dengan mengundang dirinya ke Sadeng? Jika benar racun ganas itu berasal dari orang yang berada di daerah Sadeng, maka kecurigaan kita akan semakin bertambah, timpal Mahapati Arya Tadah. Baiklah Kamandanu, karena hari pun telah mendekati fajar, sebaiknya kita beristirahat barang sejenak. Kalau kau tak keberatan, besok ketika matahari telah mulai turun datanglah di kepatihan bersama Gajah Mada. Besok aku minta Gajah Mada menjemput kau bersama putramu,
kata Arya Tadah. Hamba Gusti, tentu hamba akan datang. Menjadi kehormatan bagi hamba memenuhi undangan Gusti Mahapatih, sahut Kamandanu. Demikianlah setelah mohon pamit pada kedua putri Kedaton Mahapatih Arya Tadah dan Gajah Mada meninggalkan kediaman Raden Kudamerta. Sedangkan Kamandanu dan Jambu Nada kembali masuk di ruangan dalam dan menuju bilik yang telah dipersiapkan. Ayah, apakah ada hubungan Uwak dengan kegiatan di daerah Sadeng? Bukankah beliau berguru dan mengabdi pada Temenggung Jasa Wiret di Sadeng? Tanya Jambu Nada ketika mereka telah berada di bilik. Itulah yang harus kita pastikan, Nada, sahut Kamandanu. Kita akan datang memenuhi undangan Uwakmu. Kita akan melihat apa tujuannya mengundang kita ke sana, lanjut Kamandanu. Apakah besok kita akan menyampaikan akan ke Sadeng bertemu Uwak ketika kita di kepatihan ayah? Tidak, Nada, karena kita belum dapat memastikannya. Baiklah, ayah. Aku akan menyerahkan semuanya pada ayah. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Kata Jambu Nada sambil menguap kemudian membaringkan badannya. Kamandanu menganggukkan kepalanya. Banyak pertanyaan yang berada di benaknya. Namun dengan kelelahan akhirnya kedua ayah anak itu terlelap juga di penghujung malam itu. Keesokan harinya ketika sinar sang surya telah berada di batas cakrawala kediaman Raden Kudamerta telah terbangun. Nampak senyuman di wajah Raden yang tampan itu. Dia merasakan tubuhnya jauh lebih ringan. Tak lagi dia merasakan sesak dan aliran panas dalam tubuhnya. Bahkan Raden Kudamerta telah memakan makanan yang selama ini sulit untuk dimakan. Wajahnya pun tak lagi meringis seperti menahan sakit. Seluruh penghuni kediaman Raden Kudamerta mengucapkan puji syukur atas kemurahan Hyang Widi yang telah mengembalikan kesehatan Raden yang tampan itu. Diah Tribuana bersama Diah Wiyat dan Lata Manjari pun telah kembali ke Kaputren setelah melihat perkembangan kesehatan Raden Kudamerta yang semakin membaik. Mereka menyerahkan sepenuhnya pada tabib keluarga Raden Kudamerta untuk merawat Raden Kudamerta. Begitu pula Kamandanu dan Jambu Nada. Setelah berpamitan segeralah mereka ke Istana Kepatihan bersama dengan Gajah Mada. Duduk di pendopo Kepatihan, Kamandanu, Gajah Mada, Gajah Enggon, dan Jambu Nada mereka duduk hormat di depan Mahapatih Arya Tadah. Mulailah mereka membicarakan permasalahan peristiwa di kota raja serta keadaan Sadeng. Jambu Nada, apakah kau ingin menjadi seorang prajurit? Tiba-tiba Arya Tadah bertanya pada anak muda itu. Nampak Jambu Nada gugup mendengar pertanyaan itu. Setelah bersimpuh takjim dengan jelas Jambu Nada mengutarakan jawabannya. Ampun Gusti Mahapatih. Hamba adalah seorang rakyat yang tentu saja akan mengabdi pada Majapahit. Negeri yang selama ini tanahnya telah memberikan hamba kehidupan, jadi sepantasnya lah hamba mengabdi, dan memberikan apapun yang ada pada hamba demi kedaulatan Majapahit untuk menciptakan kehidupan tatanan rakyat yang lebih baik. Pemuda itu menghela nafasnya sebentar kemudian melirik ayahnya. Terlihat Kamandanu mengangguk pelan tanda setuju dengan apa yang dikatakannya. Ampun Gusti Mahapatih, untuk menjadi prajurit adalah cita-cita pemuda di bumi Majapahit ini. Namun menjadi prajurit taklah mudah. Izinkanlah hamba mengabdi pada Majapahit dengan cara hamba. Hamba belum berani menjadi prajurit yang harus terikat dengan tatanan dalam keprajuritan. Terlihat beberapa orang yang berada di kepatihan itu mengangguk pelan. Jambu Nada, aku tahu kau memiliki kelebihan dari orang banyak. Karena aku melihat sendiri bagaimana kau mengendalikan tenaga murnimu kemudian seperti tidak mengalami apapun. Jujur saja mungkin aku bisa mengendalikan tenaga itu untuk membantu kesembuhan seseorang. Namun paling tidak aku membutuh istirahat paling sedikit sehari. Namun tidak demikian denganmu, kata Gajah Mada seakan meyakinkan Arya Tadah. Ampun Gusti Mahapatih dan Gusti Patih Gajah Mada. Hamba sebenarnya pun menginginkan putra hamba berada di kota raja dan menjadi seorang prajurit, sebagaimana hamba dahulu. Tapi setelah hamba berpikir masa-masa, lebih baik cara Jambu Nada berbeda dengan hamba, kata Kamandanu yang mencoba membantu Jambu Nada yang kesulitan menjawab. Dengan tidak menjadi prajurit, Jambu Nada mempunyai kebebasan dalam melakukan pengabdiannya.
karena tak akan ada yang mengira kalau dia akan bekerja pada Majapahit. Aku mengerti dengan permintaanmu, Kamandanu, kata Arya Tadah sambil tersenyum. Gajah Mada dan kau Gajah Enggon, mulai sekarang Jambu Nada akan bekerja pada kalian, tapi tidak dengan keterikatan pada tatanan keprajuritan. Dia akan bekerja dengan petunjuk yang akan kita berikan. Bukankah demikian, Kamandanu? Lanjut orang tua itu dengan wajah tuanya, namun nampak ketenangan. Hamba Gusti Mahapati, demikianlah Gusti. Terima kasih Gusti telah memperjelas maksud hamba, jawab Kamandanu. Nah, bagaimana dengan kalian Mada dan kau Enggon? Tanya Mahapati itu. Hamba mengerti, Mahapati. Hamba pun sependapat dengan Tuan Kamandanu. Hamba kira dengan demikian akan lebih baik. Kalau saja di luar sana banyak orang yang berpikiran seperti mereka, maka Majapahit benar-benar berada dalam anugerah Hyang Widi, karena rakyatnya tak menjadikan patokan harus menjadi prajurit untuk bekerja demi keamanan dan kedaulatan Majapahit, jawab Gajah Enggon dengan senyuman bahagianya. Mahapati mengangguk sambil memandang mereka yang berada di depannya. Baiklah, jika demikian, seperti hal itu tak perlu lagi kita bicarakan. Kita semua sudah sama-sama mengerti. Sekarang kita harus memusatkan pikiran kita pada keamanan kota raja dan permasalahan Sadeng. Seperti yang kita ketahui, beberapa minggu lagi pernikahan agung akan diselenggarakan. Dan kita harus benar-benar bisa menjamin keamanan kota raja. Kamandanu, sepertinya kau mengetahui banyak tentang jenis racun yang telah menyerang Raden Kudamerta yang menurutmu berasal dari seorang pertapa di Sadeng. Apakah kau dapat menjelaskan lebih rinci setelah apa yang kita bicarakan semalam? Lanjut Mahapati Arya Tadah. Ampun Gusti, untuk memastikannya hamba berniat akan ke Sadeng. Semoga di sana hamba akan mendapatkan keterangan yang lebih banyak dan semakin meyakinkan akan penilaian hamba, jawab Kamandanu. Baiklah Kamandanu, semoga saja kau segera mendapatkan keterangan di sana. Dan Majapahit akan berterima kasih jika kau mau memberikan keterangan itu pada Majapahit, sahut Mahapati Arya Tadah. Sudah menjadi kewajiban hamba Gusti. Sebagai rakyat Majapahit, dengan senyumannya Kamandanu menghormat pada Mahapati Arya Tadah. Dan kau Gajah Enggon, bagaimana dengan orang itu? Tanya Mahapati pada Gajah Enggon. Ampun Gusti, sampai saat ini hamba belum lagi mendapatkan jejak orang itu. Setelah beberapa hari hamba sendiri yang memantau keadaan kota raja, mungkin orang itu sementara tidak berada di kota raja, sahut Gajah Enggon. Teruslah awasi Adi, kita harus memastikan keamanan kota raja, kata Gajah Mada. Ampun Gusti Mahapati, hamba pun berniat ke Sadeng, dan kebetulan ada teman seperjalanan. Untuk beberapa lama sebelum pernikahan agung hamba akan berada di Sadeng, kata Gajah Mada pada Arya Tadah. Baiklah jika demikian, hati-hatilah di sana. Jika telah mendapatkan keterangan yang kau butuhkan, segeralah kembali ke kota raja. Kapan kalian berangkat Mada, kata Arya Tadah. Hamba Gusti, secepatnya Gusti Mahapati. Besok ketika fajar menyingsing kami telah berangkat, jawab Gajah Mada hormat. Demikianlah setelah beberapa lama di kepatihan Kamandanu dan Jambu segera kembali ke kediaman Pranayam dan Ayu Wandira sambil mempersiapkan keberangkatan mereka esok harinya. Sementara Gajah Mada langsung memanggil senopati kepercayaannya. Namun telah terbesit kecurigaan Gajah Mada dengan hubungannya yang terselubung dengan orang berjubah hitam. Samba, aku minta kau tetap berada di kota raja. Seperti yang kau dengar, keamanan kota raja harus ditingkatkan menyusul kejadian beberapa hari lalu. Apalagi kita akan menyambut pernikahan agung. Untuk sementara aku tidak berada di kota raja. Ada urusan di Kediri yang harus aku tangani. Apakah hamba tidak diperkenankan mendampingi Gusti? Untuk sementara lebih baik kau berada di sini. Tenagamu diperlukan di sini. Baiklah Gusti, hamba akan melaksanakan tugas dari Gusti. Selalulah kau berhubungan dengan Adi Gajah Enggon. Katakan padanya aku yang memintamu untuk berhubungan dengannya. Tentunya masalah pribadimu dengannya tak lagi menjadi halangan. Tentu Gusti, tak ada lagi. Hal itu telah lama lewat. Lagian hamba mengabdi bukan untuk jabatan, tapi karena hamba sebagai rakyat Majapahit, jawab layang Samba dengan senyuman.
Gajah Mada dengan seksama memperhatikan raut wajah senopati muda itu. Namun tak nampak ada sesuatu di sana. Semuanya seperti biasa tanpa ada yang ditutupi. Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio. Sampai jumpa.